Jesús vida, Jesús iglesia, Jesús ini diangkat untuk menjadi pemimpin, penebus dan penyelamat. Dan yang penting bahwa pengakuan iman Petrus itu, Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Yesus itu juga Yesus itu anak Allah. Dan Yesus menyebut dirinya itu anak manusia. Menurut Quran, anak manusia itu siapa? Petrus jawab, itu engkau adalah Mesias Kristus, anak Allah. Dan itu pengakuan iman itu harus kuat, didirikan di atas batu. Kalau Petrus sudah batu kuat, sebab semua orang itu tetap mengaku Yesus sebagai itu Kristus, pemimpin, penebus dan penyelamat. Dan hal itu dialami juga oleh seluruh gereja dan disebut oleh Paulus tadi kepada umat di Roma bahwa Allah melakukan semua itu dengan luar biasa. Allah tolong semua, Allah lakukan segala sesuatu dengan baik. Allah angkat pemimpin, Allah tetapkan Yesus sebagai Mesias dan Kristus, dan Allah itu beri Yesus sebagai anak manusia. Dan Petrus mengaku Yesus anak manusia itu sebagai Kristus anak Allah. Maka jelas bahwa itu Yesus yang adalah anak manusia, satu di antara manusia, manusia yang paling baik di dunia itu, dia mau membuat semua orang lain menjadi anak Allah. Oh, Allah Bapa memberkati seluruh dunia, semua pemimpin gereja, bangsa dan negara supaya hidup rukun. Dan damai sebagai saudara-saudari satu Bapa. Jauhkanlah dunia kami dari segala bencana dan penyakit. Marilah kita terimalah kami semua, anak-anak yang mau menerima.
din bani.